untuk semuanya. Bagaimana kabar kalian? Untuk semuanya yang habis berlibur ya, yang kemarin hari Minggu, sekarang hari Rabu. Saya baru bahas ya. Nah, saya ini mau cerita ya sedikit, gak tahu panjang atau pendeknya ini. Yang penting saya mau ungkapin dan siapa sih cerita di judul saya ini. Nah, ceritanya begini ya. Jadi pada hari Minggu saya di rumah terus, yang lain jalan-jalan, saya tidak ada libur, udah gitu aja. Enggak lah ya. Ini saya punya teman di sini karena dia adalah Filipin juga ya. Jadi bukan menjelek-jelekan ini ya, cuma ini menceritakan bagaimana perasaan teman saya itu kayak gimana gitu. Karena kemarin waktu habis liburan dia pulang setengah 7. Dia langsung cerita-cerita ke saya karena di luar sana banyak orang banget yang mungkin ada teman baru, ada ini juga tetangga sebelah temannya juga Filipin juga, dan dia bertanya si helper yang tetangga itu, kamu dikasih berapa, katanya gitu, Merry Christmas ampaunya. Teman saya bilang yang satu rumah ini, yang teman saya yang libur itu, dia jawab tidak sama sekali, nggak ada kado, nggak ada uang sepeser pun. Nah, dia merasa sedih, sedihnya itu mungkin karena udah bersih-bersih banyak, semuanya dikerjain harus bersih. Ya bukan dilihat dari karena majikan nyuruh kita. Emang ini udah kerjaan kita di sini gitu. Kerjaan helper ya, maksudnya itu majikan mau ngasih atau tidaknya itu tergantung majikan yang merayakan ibaratnya. Karena sebelumnya juga majikan di sini sudah bilang kepada kita itu, kita di sini tidak merayakan Merry Christmas, dan mungkin banyak juga yang lainnya di luar sana yang tidak merayakan Merry Christmas. Majikan pun ngasih terhadap helpernya, mau kecil, mau coklat, mau apa gitu. Di sini tidak ada sama sekali, kecuali kalau kita ulang tahun, terus Chinese New Year ya, next month ya, pokoknya tanggal 22 atau tanggal 23 Januari, siap-siap nerima ampau. Meskipun jangan terlalu berharap, tapi selalu ada. Karena kemarin juga, waktu tahun kemarin, saya di sini baru 1 minggu, excuse me, majikan pun ngasih semuanya, hampir digabungin semuanya ya, jadi $50 lebih, sekitar 600.000. Gak tahu sekarang kalau saya udah 1 tahun di sini, gak tahu nanti saya unboxing juga ya, bukan unboxing, jadi kasih tahu juga kepada kalian berapa isi ampau dari majikan saya. Ya meskipun jangan terlalu berharap sama yang belum pasti, tapi insya Allah majikan pasti ngasih di Chinese New Year, Lebaran Cina ya, Imlek gitu. Jadi jangan iri sama rezeki orang lain. Contohnya gini, karena teman saya itu jadi lemas itu pas pulang, bilang ke saya, nanti tahu nggak, dia mah ini pakai bahasa ya, dia mah dikasih sama majikannya 1 bulan gaji, itunya apa hadiahnya. Terus belum dari yang lain, dari saudara-saudara yang lain. Terus kenapa kamu iri sama dia? Enggak juga, tapi kenapa ya di sini enggak ngasih? Kan udah bilang sebelumnya di sini enggak merayakan. Iya, meskipun enggak merayakan, tapi seenggaknya ngasih. Jangan seperti itu, kata saya gitu. Nanti juga kalau Lebaran Cina, bos kita pasti ngasih gitu. Jadi kalau saya ya, prinsip saya ini, saya nggak mau berharap terlalu banyak, karena majikan juga melihat lah ya, karena toh hari raya lebaran saya itu kemarin, tahun ini ya, bulan apa, bulan Mei, bulan Juni ya Pak. Nah, pokoknya kemarin lebaran besar, Idul Fitri, majikan ngasih $20, lumayan kan, alhamdulillah tuh kan. Ini bukan perayaan mereka, tapi perayaan saya. Tapi mereka juga ngasih, ya kan? Nah, jadi jangan terlalu berharap, meskipun mereka nantinya ngasih ke kita, disyukuri aja. Semuanya disyukuri. Mau ngasih kecil, besar, jangan iri sama
rezeki orang lain ya, gitu aja dari Maija. Untuk semuanya tetap Ciayo. Kalau prinsip Maija gini, saya kerja di sini ya, Maija kerja di sini, yang penting gaji lancar, tidak diundur-undur gaji, dan gaji tetap segitu, dan nggak libur, nggak Maija dikasih jatah gitu. Maksudnya bukan jatah, diganti uang gitu. Tapi nggak tahu ya nanti Januari Maija bisa libur apa enggaknya, lihat kondisi keuangan Maija dulu, karena tuh kan yang direncana-rencanain nanti Januari Maija mau libur, ternyata uangnya kosong. Mau ngapain? Nggak bawa uang. Nggak ada sepeser pun ini. Karena udah dikirim semua, dan majikan pun nggak ada ngomong lagi, nggak ada bertanya lagi di bulan ini. Biasanya kan kamu nanti ya boleh liburnya bulan Januari, tapi kemarin ini sudah mendesak nyampe mau Januari, majikan nggak ada omong-omongnya, tapi saya sabar aja karena saya juga nggak pegang uang. Mau ngapain jalan harus pakai uang loh. Meskipun saya butuh istirahat, tapi benar-benar nggak ada pegangan sama sekali sekarang. Nah, terus bulan depan Maija mau lihat kondisi keuangannya ada apa enggaknya. Kalau misalkan Maija pegang 50 dolar juga Maija jalan. Kalaupun majikan udah kamu jalan aja sana gitu, enggak apa-apa. Terus misalkan majikan enggak usah lah, enggak usah libur, nanti aja next month gitu, enggak apa-apa, Maija juga legowo gitu. Maksudnya enggak apa-apa lah, lain kali aja, kok masih panjang di sini, Maija masih 1 tahun. Jadi sekali lagi jangan iri sama rezeki orang lain. Nanti siapa tahu rezeki kalian, rezeki kita ada di luar, bukan di luar, maksudnya di hari-hari yang akan datang gitu ya. Terima kasih untuk semuanya. Salam sehat selalu. Jangan lupa subscribe ya. Dukung terus channel Maija. Enggak, karena Maija sekarang enggak bisa upload video dengan apa ya, sepenuhnya di sini. Ini pun enggak ada majikan. Karena kalau ada majikan, meskipun majikan tahu Maija punya channel YouTube, Maija tahu diri ya, maksudnya jadi enggak sepenuhnya Maija bikin video. Jadi sewaktu-waktu aja, kayak video apa ya, masakan, cuman kalau lagi majikan lagi lengah gitu. Tapi majikan tahu Maija punya channel YouTube. Mah bahkan anjing itu, anjing besar kesayangannya, suruh divideoin dan dibikin channel YouTube. Maija udah bikin, tapi belum ada subscribe banyak ya. Cuma ada viewers juga, alhamdulillah. Ya, rezeki siapa tahu ya. Dan jangan lupa ya, yang belum subscribe, tolong dong subscribe-nya. Maija minta tolong support-nya ya untuk subscribe. Nggak apa-apa lah, kan ditonton juga, yang penting subscribe. Dan kalau yang mau nonton, silahkan. Terima kasih banyak yang like dengan video Maija, yang suka dengan video Maija, jangan lupa like ataupun komen. Bye-bye, wassalam. Sehat selalu untuk semuanya. Salam dari Maija Ciamis, jangan kemana-mana. Besok Maija upload lagi video tentang apa ya? Maija ini sih tentang aktivitas dan nggak tahu, ini ngecemplung Maija, videonya campuran ya. Terima kasih untuk semuanya yang udah nonton video Maija, jangan lupa like dan komen. Pokoknya sehat selalu ya. Bye bye, wassalam.